Dah start belum ni? Dah. Hah? Dah start. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Iqman Hisham. Alright, so saya daripada iFit Physiotherapy. Dinilai sekarang berada dinilai. Okey. So, just petang ni kita akan berkongsikan sedikit mengenai stroke atau bahasa Melayunya angin ahmas. So, bolehlah panggil mana-mana kawan kita, saudara mara, kan? Untuk kita sama-sama mendengarkan perkongsian kami pada petang ini. Okey. So, mana-mana tu bolehlah share juga ke grup-grup yang mana ada, kan? Right. So, petang ni saya tidak keseorangan kerana ditemani oleh fisio Fazilah Syam. Okey, nama glamour dia Syam, berasal daripada Johor. Okey. Tapi Syam ni tak available dah, eh. Okey. Tak ada wifi ke? Okey, ada. Okey, semua dah bersedia ke untuk dengar Fazilah Syam bercerutih pada petang ni? Belum. Okey, belum sedia lagi. Okey. So kita tunggu sekejap. Okey, kita tengok, kita panggil kawan-kawan kita yang mana ada tu untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian pada petang ini. So, tajuk kita pada petang ini berkenaan dengan stroke atau kita kenali sebagai angin ahma. Okey. Angin ahma tu apa? Angin merah. Alright. Kenapa tak boleh ni? Okey, boleh dah. Mana? Oh, ada. Okay, camera rolling and action. Okay. Assalamualaikum sekali lagi dan selamat petang. So, saya Fisio Iqmal. Okay, maaf. Okay, so pada petang ni kami akan berkongsikan sedikit mengenai stroke lah. Okay, so stroke ataupun angin ahmar. Okay, apa yang dimaksudkan dengan stroke dan angin ahmar? Okay, so kita ada Fisio Syam untuk menerangkan mengenai stroke ini. Alright. Okay, silakan Cik Fazilah. Okay, terima kasih Iqmal. Okay, jadi hari ini seperti yang biasalah kita nak share dengan semua lah hari ini. Tajuk kita hari ini berkenaan dengan stroke ataupun angin ahma. Jadi kepada semua yang sedang menonton kita punya live hari ini, kalau ada kenalan ataupun saudara mara, kawan-kawan, boleh share dan tag dia dekat komen sini untuk share sama-sama input dan boleh dapatkan sedikit lah informasi berkenaan dengan stroke, ya. Okey, sebelum tu kita nak tanya, jelas tak kita punya live hari ni? Kalau tak jelas ke, kalau rasa suara sekat-sekat ke, bagi tahu, eh. Okey, jadi sahabat kita dah ada yang ni beritahu dah jelas. Okey, jadi kita boleh sambunglah kita punya perbincangan kita pada hari ini. Okey, kita terus pergi kepada topik kita pada hari ini, ialah stroke ataupun angin ahma. So, macam mana stroke ni boleh terjadi dan apa sebenarnya stroke ni? Kan kalau kita macam kadang-kadang bila kita dekat satu tempat tu ataupun kat kawasan kita, rumah kita sendiri ataupun saudara mara kita sendiri, mungkin ada yang pernah menghidapi stroke, mengalami sakit stroke. Kita tak tahu macam mana orang ni boleh tiba-tiba kena stroke. Tengok sihat je tiba-tiba kena stroke. Macam mana boleh terjadinya? Okey, hari ni kita nak share. Stroke ni, dia kalau ikutkan dia ada dua jenis stroke. Okey. Yang pertama kita panggil dia kita ada dua jenis, hemorrhagic dengan
Apa satu lagi? Okey, kita ada dua jenis. Satu disebabkan oleh pendarahan. Pendarahan dekat kita punya salur darah yang berada di dalam otak kita, itu kita panggil dia hemorrhagic. Okey, satu lagi kita panggil dia apa, Saudara Ikmal? Tak ingat. Satu ni, satu lagi ni disebabkan dengan blood clotting lah. Dia disebabkan blockage dekat kita punya arteri yang berada dekat darah kita, dekat arteri dekat bahagian otak kita. Okey. Jadi kebiasaannya stroke ni, atau lebih kurang kita kita kenali dengan ischemic stroke. So stroke terbahagi kepada dua. Stroke berdarah ataupun hemorrhagic stroke ataupun ischemic stroke, ataupun berlaku disebabkan blockage ataupun sekatan yang berada pada salur darah di bahagian otak kita. Jadi kebiasaannya hemorrhagic stroke ataupun stroke berdarah ini yang lebih akan membawa kepada maut. Ini yang kita perlu jaga-jagalah. Kadang-kadang kita dengar ada sahabat tu kadang-kadang meninggal sebabkan stroke. Sebab apa? Pembuluh darah pecah. Ini yang biasa kita panggil hemorrhagic stroke ni lah. Okey, hemorrhagic stroke ni berlaku disebabkan oleh tekanan darah, tekanan pada salur darah begitu tinggi. And then bila tekanan pada apa, tekanan darah tu terlalu tinggi, dia akan menyebabkan rupture ataupun pembuluh darah tu pecah, yang biasanya terjadi pada saluran darah yang apa, menyalurkan pada kita punya brain lah, pada kita punya otak. Ini yang biasa lead kepada fatal ataupun lead kepada maut lah. Dan kebanyakan kebiasaannya yang stroke yang kita jumpa adalah ischemic stroke. Ischemic stroke ni di mana stroke berlaku disebabkan sekatan atau blockage pada arteri ataupun salur darah pada bahagian otak kita. Macam mana dia berlaku? Dia berlaku apabila salur darah tu bawa oksigen, okey? Salur darah kita bawa nutrien, bawa oksigen kepada bahagian otak kita. Dan apabila berlakunya ischemic stroke ni, so ada macam sangkutan ataupun blood clot ataupun darah beku, dia menyebabkan blok pada saluran darah yang supply ke area kita punya otak tu. So kat situ bila ada sekatan, ada blok, darah tak boleh lalu. Bila darah tak boleh lalu, kawasan sekitar otak tu yang disupplykan oleh kawasan saluran darah tu akan mati seketika. Sebab apa? Sel-sel kat sekitar tu tak dapat salur darah, tak dapat oksigen. Kat situ, itu yang boleh berlakunya stroke. Dan yang lagi teruk apabila kawasan yang terlibat tu kawasan yang besar. Sebab tu kadang-kadang simptom setiap orang yang menghidapi stroke ni berlainan. Ada yang jenis yang hanya lemah saja pada tangan ataupun muka, jatuh muka. Ada yang sampai tak boleh jalan, sampai yang terbaring saja. Itu menunjukkan kawasan-kawasan mana yang kawasan otak sekitar tu telah matilah. Okey. Jelas tak semua penerangan pasal stroke? Okey. Okey, sekarang kita nak bagi kepada Saudara Ikmal, ada nak tambah apa-apa? Okey. So macam yang Cik Fazilah Syam cakap tadi, stroke ada dua lah. So hemorrhagic dengan ischemic stroke. So yang ketiga, so ada tambahan satu lagi lah. Yang ketiga, TIA. Okay, TIA tu kita panggil dalam bahasa Melayu dia stroke kecil lah. So tanda-tanda dia lebih kurang macam stroke, tapi cumanya dia berlaku dalam jangka masa yang sekejap. Okey, sama ada dalam 5 minit ataupun seke 1 jam lah macam tu. So sekejap sangat tanda dia. Tapi sometimes walaupun dia kecil, kadang-kadang dia memberi efek jugalah. Dia memberi efek, ada certain tissue kita yang matilah pada waktu tu. So dia akan menyebabkan anggota tubuh badan kita akan rasa lemah sedikit. Alright. Okey, so macam mana kita nak tahu tanda-tanda kita ataupun saudara mara kita menghadapi masalah stroke ni ataupun menghidapi masalah stroke? So dia senang je, sangat senang. Kita hanya perlu perhatikan FAST 4 3. Okey, 3 lah. Alright, so 3 lah. So step dia FAST lah, fast kan, laju kan, fast, FAST. So first, tanda yang first is F, face. Alright, so kita akan tengok muka dia. Kita tengok lah muka. Tengok.
Alright, so muka dia sama je. So kita tengok simetri dia. Mata dia, mulut dia, kita tengok macam mana. Ada tak sebelah jatuh ataupun tidak? Okay, mata terbuka atau tertutup sebelah. Kita tengok jugalah yang tu. So daripada itu, daripada segi muka. Okay, kemudian tanda yang kedua, A, iaitu arm. Alright, so arm dia kita tengok. Biasanya stroke ni dia akan berlaku sebelah badan lah. Alright, so kita tengok sama ada tangan belah kiri atau tangan belah kanan. Okay, kalau dia kena sebelah kiri, so tangan belah kiri akan jatuh ataupun akan lemah lah. Dia akan mengadu macam berat sangat angkat, berat sangat angkat kan. Okay, so itu pun adalah salah satu tanda-tanda stroke. Alright, lepas tanda yang kedua, okay, FAS. S is speech. So ni semua dalam bahasa orang putih lah. Alright, so S tu kalau ikutkan kita, bercakap lah, bercakap. Alright, so daripada percakapan, so bila adanya seseorang menghadapi stroke, so percakapan dia mula akan terganggu lah. Alright, so contoh kita cakap slurred speech lah, macam dia cakap, okay, dia nak cakap something tapi dia macam macam lebih kurang macam tu lah. Tu antara contoh lah, tapi tak semua macam tu lah. Kadang-kadang tu dia akan jadi susah untuk bercakap, dia nak buka mulut pun rasa susah. Alright, so kita, apa yang dia cakap tu akan semuanya akan jadi tidak jelas lah. Maksudnya kita tak berapa nak faham apa benda yang mamat ni sembang ni kan, apa dia mencarut pula apa ke, aku tak tahu kan. Itulah. So itu adalah tiga tanda yang kita perlu perhatikan lah untuk mengetahui bahawa seseorang itu menghadapi masalah stroke atau tidak. Okay, so seterusnya kita pass mula kepada Syam. Dia ada apa-apa lagi nak tambah ke? Okay, kepada semua yang tengah menonton, kalau boleh share lagi pada kawan-kawan yang nak tahu lagi pasal stroke. And kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan malu, jangan segan, just drop comment kat bawah. Kita akan sama-sama cuba untuk tolong jawab soalan anda semualah. Okay, berbalik kepada tadi, macam simptom-simptom stroke, macam mana kita nak kenal pasti orang tu kena stroke atau apa. Kadang-kadang macam saya cakap tadi, stroke ni dia macam-macam, dia bergantung kepada kawasan mana yang terlibat. Kadang-kadang kalau yang mild stroke ataupun stroke kecil, dia boleh nampak macam lemah sahaja, muka jatuh. Atau yang lagi teruk, boleh sampai bawa kepada seseorang tu terus jatuh ke bawah, rebah, faint, pingsan. Okay, itu salah satu yang lagi teruk lah. Jadi kebiasaannya, kalau boleh, kalau ada saudara mara yang mengalami situasi ni, bawa secepat mungkin family anda, kenalan anda ke hospital dengan secepat mungkin. Sebab stroke ni perlu dirawat dengan kadar segera, dalam sekitar, kalau boleh dalam sekitar 3 ke 4 jam awal kena dapatkan rawatan daripada hospital. Dan khidmat daripada rawatan juga perlu diberikan dalam tempoh 24 jam awal. Okey, ini untuk memastikan pemulihan atau recovery seseorang pesakit tu berjalan dengan lancar lah. Sebab ada chances ataupun ada peluang untuk dapatkan apa, pemulihan seperti sediakala. Jadi rawatan secara awal perlu dilakukan dengan kadar segera. Okey, merujuk balik kepada stroke macam-macam. Ada jenis yang dia mengganggu pada bahagian pemikiran kita. Kadang-kadang kita macam blur-blur, macam nak fikir iya tak iya, ingat tak ingat. Itu kadang-kadang kawasan yang terlibat adalah mengganggu kepada kawasan kita punya memory. Ada yang mengganggu area situ, ada juga mengganggu pada bahagian kita punya penglihatan. So kawasan tu kawasan yang terlibat tu, area yang darah yang block tu, the area yang supply ke arah mata kita lah. So biasanya dekat bahagian belakang lah, untuk mata semua. So stroke simptom berbeza-beza, tapi yang biasa kita nampak adalah pada lemah anggota badan, kesukaran untuk bercakap, tak boleh nak berjalan, badan rasa berat sangat. Itu simptom-simptom yang biasalah. Jadi untuk stroke ni, kami sebagai fisioterapi atau jurupulih adalah badan-badan yang akan membantu untuk proses pemulihan untuk pesakit-pesakit stroke lah. Untuk pesakit stroke, kita perlukan kerjasama daripada pelbagai pihak, daripada doktor, nurse, yang paling penting ahli keluarga sendiri. Ahli keluarga kena bagi semangat, sokongan, tenaga, masa untuk merawat pesakit stroke ni lah. Dan kami daripada jurupulih anggota, jurupulih cara kerja, kita ada speech therapy,
dan macam-macam lagi lah. So ini semua yang pihak-pihak yang akan bertanggungjawab untuk membantu proses pemulihan sakit stroke. Ada nak tambah lagi, Cik Kemal? Okay. Right, so kita masuk sedikit lah pada pada siapa yang biasanya yang akan kena stroke ni lah. Alright. So antara orang-orang yang kebiasaannya kena stroke ni adalah first kali ialah orang yang menghisap rokok lah. Alright. So ataupun secondary smoke, kita cakap yang dia tak hisap rokok tapi dia duduk dekat dengan orang yang hisap rokok. Alright. Okay, itu first. Yang kedua, okay, mempunyai tekanan darah yang lebih daripada 120/80. Alright. So itu adalah bacaan kita punya BP lah. Bacaan normal. So kalau dia increase daripada tu berlebihan, maksudnya sampai 130/140, dia ada chance lah untuk nak dapat blood pressure tu. Dan dia ada dua bacaan lah, satu atas dan satu bawah. Kita tengok dua-dua sekali lah. Alright. Dan yang ketiga, orang yang mempunyai kolesterol yang tinggi. Okay, so orang yang mempunyai kolesterol tinggi ni tak semestinya dia berbadan gemuk. Sometimes orang yang berbadan kurus juga, kebanyakan lah kita cakap, kebanyakan orang yang berbadan kurus juga mempunyai banyak kolesterol. Sebab apa? Kita nampak dia macam kurus tetapi sebenarnya dalam anggota dia terlalu banyak kolesterol yang telah berkumpul. Sebabnya bila dia makan kurang jaga pemakanan, alright, so dia makan banyak tapi dia rasa dia tak besar pun. Okay, sebenarnya lemak-lemak tu terkumpul dalam organ dia, salur darah dia apa semua. Alright, so bukan dekat dalam dalam dia punya tepi-tepi kulit semua tu lah. Alright. Okay, dan yang mempunyai diabetes jugalah ataupun kencing manis. Kencing manis, alright, so dia adalah risikolah kepada mereka yang mempunyai kencing manis, ada chance untuk dapat sakit stroke ni. Alright. Okay. So apa Fazilah Syam nak sambung? Okay, pada semua yang tengah menonton, kalau ada apa-apa persoalan, jangan malu, jangan segan, just drop je komen. Kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu, untuk jawab soalan anda. Okay, jadi sekarang ni kita akan pergi kepada approach kita sebagai fisioterapi. Apa yang kita akan lakukan kepada para pesakit stroke lah. Okay, kebiasaannya untuk pesakit stroke macam yang saya cakap tadi, dia mengikutlah apa yang simptom apa yang pesakit stroke tu hadapi. Sama ada lemah, tak boleh berjalan, ketat pada sendi apa semua. Sebab bila stroke, kita punya brain tu, area otak kita tu, macam saya cakap tadi, sel kat situ akan damage, akan rosak. Sebab apa? Tak dapat oksigen. Jadi kat situ akan berlaku kita punya informasi tu tak kena, kena tak kena, kena tak kena, kena tak kena. So sebab tu kita punya pergerakan jadi macam rasa berat. Jadi macam tangan pun kadang-kadang tak angkat, nak angkat, nak angkat macam senang je kan. Tapi pada untuk pesakit stroke mungkin benda tu sangat susah, dia tak boleh nak angkat. So kat situ dah berlaku perubahan sikit lah. Jadi kat sini peranan kita sebagai fisioterapi, kita akan melatih kembali pesakit stroke untuk kembali dapatkan dia punya pergerakan dan kekuatan yang macam dululah. Jadi sebab tu kita perlukan pemulihan daripada peringkat awal. Jangan dah lama-lama berbulan-bulan-bulan baru nak datang jumpa tu. Kalau boleh, kalau seeloknya janganlah. Sebab bila benda ni berlaku, bila pesakit stroke, kita punya otot semua tu akan jadi lemah. Lemah. Dan orang bila pesakit stroke dia nak gerak pun susah. Jadi bila proses ni berlaku terlampau lama, kat situ dah boleh berlaku ketat, ketat pada sendi, ketat pada kita punya otot semualah. Bila dah ni berlaku, proses pemulihan ni makan masa lebih lama berbanding masa dia elok-elok tadi. Okay, sebab tu kita perlukan rawatan daripada peringkat awal. Jadi kebiasaannya tempoh yang paling baik untuk kita melakukan proses pemulihan atau rehabilitasi atau melakukan rawatan fisioterapi adalah pada pada first half, ialah maksudnya daripada 1 hingga 6 bulan terawal selepas kena stroke tu, onset stroke tu. Jadi daripada masa 1 hingga ke 6 bulan awal perlulah dapatkan rawatan rehabilitasi secepat mungkin. Sebab setelah 6 bulan seterusnya, proses pemulihan atau recovery itu makin masa yang panjang ataupun
pemulihan tak dapat cantik sikit berbanding yang satu bulan apa 6 bulan terawal tu. Okey. Rawatan tu. Okey. Seterusnya rawatan yang akan diberikan macam saya cakap tadi, kita akan melatih kembali pergerakan fisioterapi, pergerakan ahli pesakit strok semua tu, and then biasanya kita akan stimulate balik. Stimulate balik untuk macam mana kita punya pergerakan tu berlaku kembali lah. Kadang-kadang bila lama kita tak gerak, kita perlukan stimulasi. So fisioterapi kita akan berikan stimulasi, macam kalau muka jatuh. So kat situ kita akan bagi stimulate balik untuk kita naikkan balik atau gerakkan balik otot-otot sekitar situ lah. Okay. Seterusnya biasanya okey. Ha. Apa? alright. So sebenarnya untuk pesakit strok ni kita suruh, kita nak kalau boleh kita nak pesakit tu sendiri berdikari. Maksudnya dia buat segala benda menggunakan diri dia sendirilah. Maksudnya tanpa, maksudnya daripada pertolongan orang lain. Tapi kalau boleh, alright, untuk first yang baru kena tu memang perlukan bantuan pada ahli keluarga. Okey, cuma target kita, kita target patient tu, pesakit itu cuba sehingga dia boleh berdikari sendirilah. Alright. Okey guys. So kalau ada apa-apa persoalan boleh drop komen dekat ruang di bawah. Okey, so kami akan cuba jawab sebaik mungkin lah. Alright, so kita kita apa berdatang ni? Kita end? Kita end lah. Alright, so kita akhiri majlis kita, kita akhiri kita punya live pada petang ni dengan, okay, dengan kita kongsikan sikit nombor admin 014-910-1310. Okay, so tu adalah nombor IFIT Fisioterapi. Okey, saya ulang balik 014-910-1310. Okey, apa-apa persoalan boleh terus direct tanya pun okey je, tak ada masalah. Nanti akan ada staff kita yang akan menjawabnya lah. Alright, okey. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alright, bye-bye.